Sudah daftar ya? Oh iya, siap. Bos, baik bos. Tuan nomor sisa. Banyak kumpul kan? Nama ya? Yang diomongin tadi, si Mbak Dada. Ini nomor ya? Ini nama. Teman-teman, ini adalah penyerahan terakhirnya masa pimpinan pada Kakak Bersada pada hari ini selesai menjalani Alhamdulillah. Pak, ya. Gimana komentarnya Pak? Sudah dapat surat bebas resmi Pak. Ya, bebas murni. Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirnya saya diberikan surat bebas murni. Jadi mulai besok saya mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain, dengan bapak-bapak. Oleh karena itu, apa yang akan saya lakukan nanti sama dengan bapak-bapak. Karena saya tadi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setelah bebas murni, kegiatan turun langsung ke masyarakat, akan atau misalkan ikutin lagi kegiatan politik? Saya akan memang akan turun ke masyarakat. Semua saya harus berterima kasih kepada masyarakat. Selama saya di Sukamiskin, banyak masyarakat yang datang. Sampai saya juga ditegur kenapa masyarakat banyak datang menengok saya. Ya saya kan berkeinginan saya. Masyarakat nengok saya maka saya tolak. Ya nantilah. Yang paling pertama silaturahmi aja dulu dengan masyarakat. Nah setelah saya datang ke masyarakat silaturahmi, karena silaturahmi itu wajib. Apa keinginan masyarakat kepada saya, ya saya terima nanti. Jadi bagaimana masyarakat, bagaimana kesan masyarakat setelah saya datangi. Dan juga masyarakat juga hari ini juga pada datang ke rumah saya. Dari mulai saya pulang sampai hari ini penuh terus rumah saya oleh masyarakat. Terjun lagi politik, ke dunia politik nggak Pak? Politik. Ya, sambil berjalannya nanti. Tapi tidak kapok Pak? Ya memang harus selama hidup jangan kapok untuk yang baik. Jangan yang kapok berbuat untuk yang baik. Tapi ya, harus kapok harus berhenti kalau berbuat yang tidak baik gitu kan. Kalau ada tawaran pilgub Pak? Wartawan yang nanya sama saya kan waktu itu. Wartawan nanya, apakah Pak Dada mau jadi gubernur? Saya jawab, kalau rakyat minta, saya siap. Kalau rakyat tidak minta, malu saya kan. Artinya masih siap ya Pak? Ah, siap. Pak, buat Dewa Kot tuh, nanti bakal memberi dukungan atau akan mengeluarkan calon gitu? Memberi dukungan jelas. Karena ini kan rakyat harus memberi dukungan kepada pimpinannya. Nanti saya jadi warganya wali kota yang akan datang. Sudah ada calon yang menurut Bapak bisa menjadi wali kota Bandung? Ya nanti itu jangan disebutkan di sini kan. Siap Pak, nuhun Pak. Nuhun. Itu ya, karena sudah sama hal dan hal kewajiban Bandung negara sama. Saya sama dengan Bapak sekarang. Mungkin dia diangkat Pak. Angkat. Biasa. Dulu sekarang. Sehat selalu. Ada kebersihan.